Assalamualaikum Aidil Fitri. Kusambut dengan jari jemari mensyukuri. Merenjis wangi mawar kasturi. Rahmat ilahi yang menginsaf sanubari. Assalamualaikum Aidil Fitri. Tiap datangmu menjernih hati. Sesudah berpuasa mengenal pedih perih. Kemenangan ini diraih kini. Selamat Hari Raya Suryani. Selamat Hari Raya Suhaimi. Salam bahagia dan selamat Hari Raya kami ucapkan kepada anda semua. Dan selamat kita bersua dalam rancangan Riang Ria Aidilfitri. Saya Suhaimi Yusof. Dan saya Suryani Kasih mengajak penonton semua untuk bersama menyambut Syawal ini. Dan pastinya semoga ikatan persahabatan silaturahim kita semakin erat hendaknya. Ya. Tentu dan sahabat-sahabat kita pun dah sampai. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu lagi. Siapa tu? Asmida. Selamat datang. Selamat Hari Raya, Asmida. Cantik baju ni. Oh, ni bakar-bakar baru kita ya. Wow. Selamat Hari Raya. Ini macam dah berjanji hijau-hijau. Merah jambu. Warna-warni ya suami ya. Ini semua kawan-kawan baru saya. Kita persilakan Asmida bersama teman-temannya bakat-bakat baru dalam Riang Ria Aidilfitri. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Kaya memakai baju baru warna-warni menunjuk istana kaum pabeli. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak kue sepotong. Saya mau makan kena perut kosong. Selamat Hari Raya, hari suci mulia kepada muslimin muslimat. Semoga mataria, maaf zahir dan batin, halal makan dan minum kepada teman dan saudara. Semoga panjang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, hari suci mulia, hari suci mulia. Saling kunjung mengunjung, erat silaturahim kepada kesemua umat. Semoga diberkati. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, hari suci mulia, hari suci mulia. Jamu selera dengan
bila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku, pilihlah yang para tetamu undangan khas kita pada malam ini. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini macam saya kenal. Ini sebenarnya penonton sekalian, inilah dia teman-teman kita, para penghibur yang menghiburkan kita dalam zaman tahun 70-an. Betul. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami. Dengan itu dapat kita berjumpa dengan tetamu lain dan dengan rakan seangkatan kita dulu. Ah, sama-sama kasihlah. Betul tu Pak Rosli. Ya. Kalau tidak takkan kita dapat berjumpa hari ini, ya. Ya. Okey, penonton sekarang kita persilakan. Ini dia penyanyi-penyanyi pada angkatan 70-an untuk mempersembahkan acara selanjutnya. Silakan. Silakan. Terima kasih. Sudah bulan puasa, bulan ujian penuh dugaan. Berlalu sudah bulan puasa, bulan ujian penuh dugaan. Sempurna sudah puasa sebulan, sayang hari mulia kita rayakan. Sempurna sudah puasa sebulan, sayang hari mulia kita rayakan. Bersama-sama kita menyambut hari raya, sambil bermaaf kita mengucapkan kesyukuran. Wajah berseri manis senyuman, pakaian indah tenunan asli. Wajah berseri manis senyuman, pakaian indah tenunan asli. Sucikan hati, teguhkan iman, sayang salah dan silap jangan ulangi. Sucikan hati, teguhkan iman, sayang salah dan silap jangan ulangi. Bersama-sama kita menyambut hari raya, sambil bermaaf kita ucapkan kesyukuran. Raya sayang, berlagu inang menghibur hati. Mari bersama kita gembira, usahlah bimbang kekasih hati. Mari bersama
kita bersama sayang. Di hari raya, hari mulia, lupakan saja duka nastapa. Mari gembira menghibur hati. Lupakan saja duka nastapa. Mari gembira menghibur hati. Ramailah orang menghias rumah, dihias dengan si bunga-bunga untuk menyambut hari mulia. Sepurnama kita telah berbuat. Kota dan juga desa, putra dan putri menghias diri untuk melawan teman dan jiran. Bersalaman bermaaf-maafan. Selamat-selamat hari raya, hari kakak serta ibu bapa. Tahun ini kita berjumpa, bersyukurlah kita semuanya. Jangan cik abang bersendirian, senangkan hati, carilah teman. Di hari ini, hari gembira, bukanlah hari untuk berduka. Ini bernama di taman hati, untuk hidangan teman dan jiran. Baju yang indah ku pakai rapi, sila datang ke rumahku ini. Selamat-selamat hari raya, adik kakak serta ibu bapa. Tahun ini kita berjumpa, bersyukurlah kita semuanya. Selamat-selamat hari raya, adik kakak serta ibu bapa. Tahun ini kita berjumpa, bersyukurlah kita semuanya. Selamat-selamat hari raya, adik kakak serta ibu bapa. Tahun ini kita berjumpa, bersyukurlah kita semuanya. Wow, itu dia persembahan istimewa daripada para penyanyi tahun 70-an. Terlupa rindu kita pada suasana 70-an ya suami. Waktu 70-an dulu suami lagi gini ya? Lagi gini. Oh lagi gini ya? Lagi. Tahun 70-an kalau kita imbas kembali dulu, agak-agak berapa banyak collection yang kalau nak ingat collection ni. Tak teringat lah suami, sampai kantung tu pecah tau. Kantung pecah? Ini. Saya dulu kalau kecil-kecil dulu dapat lah dalam 200-500 tu semasa saya masukkan tabung CBF. Tapi sekarang ni 5,000, 2,000 saya pakai sign check ke yang hantar budak-budak ni sekarang. Ampun, banyaknya ada zakat anda. Waalaikumsalam. Ji. Fauzia Latif. Apa khabar? Selamat hari raya Ji, datang dari jauh. Naik apa tadi? Ya? Naik apa tadi? Naik kereta. Kereta terbang ke atas. Saya ingat kan dari KL jalan kaki sampai sini. Ingat-ingat lah jalan kaki juga. Patut kan saya kan penat kan. Ya betul juga eh. Mana ada orang jalan tangan eh. Jalan kaki. Kita isi minyak dulu eh. Okay. Kita jamu selera kan? Yang kuih sedap tu saya buat. Yang tak sedap tu sebenarnya ni buat. Oh ya. Oh tak apa, tak apa. Boleh. Okay. Dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ni. Ya. Thank you.
jadi Gino makan kue aja. Apa kata kita menari, Pak? Apa? Jadi kita kan ayo musik, lagi musik. Dewa. Oke. Sampai pagi. Salah. Semoga Al-Fatihah Anda disambut dengan riang dan sejahtera. Maaf dari kami jika ada sebarang kesilapan. Disudah dari kami Potret Keluarga, kami harap semua penggemar rancangan Potret Keluarga sentiasa menyokong kami. Dan inilah pegawai-pegawai yang bertugas. Tanpa mereka, tak terlaksanalah program kami. Dari unit majalah TCS, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Selamat Hari Raya! Halo! Assalamualaikum! Madi! Madi! Kau dengar aku cakap ni? Petang ni kau buat musyarat tergempar boleh tak? Bagi semua ahli datang kerja. Kau tengok ni, mana boleh jadi? Setiap tahun, bila kita buat kenduri raya, yang ramai semua kanak-kanak daripada orang tua. Kalau setiap tahun kita buat kenduri macam ni, semua budak-budak yang ramai, jahanam lah kita. Kau dengar tak? Kau pekak lah ni. Aku nak jumpa kau petang ni, boleh. Aku jumpa petang ni. Assalamualaikum. Mak. Apa pak-pak? Pak-pak pun nanya ni. Apa? Dia nak tanya sikit. Tanya apa lagi? Alah. Bapak ni tak teringin ke nak kahwin lagi? Hei! Kau ni tak nak lain sebut. Kahwin. Kau ni nak request aku kahwin lagi ke? Bukanlah pak. Susahlah rumah ni tak ada orang perempuan. Tengok. Man kena lipat. Den kena gosok. Adik kita yang bongsu tu. Dah sampai pagi raya ni tak habis-habis masak kat dapur. Sampai ni lemah dia masak. Kalau ada orang perempuan tak jadi macam gini, pak. Dek, apa sah kau masak rendang sarden? Kenapa tak pakai rendang ayam? Apa cerewet tadi dia sampai pasar, ayam dah habis. Ayam dah habis, dia sarden nak juga apa kau? Kau kan tahu tahun ini kita beraya sama dengan kaum Tionghoa. Kongsi-kongsi. Oh. Barang cuma mesti habis cepat. Mahal pula tu. Betul. Yelah. Kau pun satu masak sardin, kau bawa sardin, kau ingat kita orang ni kucing ke? Sardin juga kan boleh makan. Takkan makan sardin aja. Alah. Roti. Dah. Jumpa mana pula ni? Apa hal kau? Suami saya mengamuk. Kau nanti ni, nanti juga. Satu blok saya cari awak tau. Ini kalau terkena orang tua ni, muka dia makin bengong. Sob, sabar. Mengucap dulu. Sabar. Kau main hammer ni, kau ingat kecil punya hammer. Duduk. Buat beriak. Minum dulu air bagi sebelum. Tenang, bang. Apa hal yang kau buat? Apa hal? Macam Jepun mengamuk aja macam apa? Pak Yaya. Hari baik, bulan baik yang kau nak bergaduh ni apa? Pak Yaya kan tahu. Saya ni laki bini tak pernah air raya kat Singapura. Aku beraya kat Amerika. Woi, mak jauhnya. Afrika. Iya. India. Woi. Masa kat India tu sempatlah melawat cita lembara. Indonesia. Tahun lepas, abang beraya kat Jepun. Jepun, bang? Apa beraya kat luar negeri, bang? Akak engkau tu lah. Bila masa pula jadi akak saya? Kau jangan pandai-pandai cakap. Ini berjilan. Cakaplah. Bini aku tu. Tak nak beraya kat Singapura. Leceh kata dia. Macam? Nak kena masak kuih. Nak kena masak rendang. Nak kena bagi anak saudara mara duit. Leceh tu semua. Sebab tu tak nak beraya kat Singapura. Kau malas lah bini ni. Bang, kenapa tahun ni beraya di Singapura, bang? Kau tahu. Tahun lepas kita beraya kat Jepun. Pagi raya tak dapat makan ketupat.
tak dapat makan rendang. Payah tahu pagi raya apa kita makan? Kau makan apa? Tempayan yaki ke apa? Uang buat isi air yang kopi telan. Tempayan yaki lah, bang. Dah habis makan, kita berdua sakit perut. Itulah pasal benda yang apa bang kali tak masak betul. Ya, sebab masak. Sudah. Macam inilah. Untuk kebaikan ni, aku nak tanya kau satu je tu. Apa dia, Pak Ya? Yang kau bawa ketuk besi ni, kau nak bedal siapa? Oh, tukul besi ni, Pak Ya? Jangan. Ini kenapa kau ni tambah bengok dia? Tak ada, Pak Ya. Sebetulnya begini, Pak Ya. Saya ni suka makan kuih bangkit. Suruhlah si Lima ni masak. Lima. Dah masak kuih bangkit tu, punyalah keras, Pak Yaya. Nak kena pakai pukul tu baru boleh makan. Pakai tukang besi. Pak Yaya fikirlah, tak tersiksa gigi tak saya. Tak tak dengar. Ni pasal kuih pun nak bergaduh suami si. Ni air raya tak baik, nanti orang pelik semua tengok kita tak bagus. Adik. Bagi sini kan? Kau ambil tim besar tu. Kau isikan dalam 60 kuih macam-macam rupah. Rumah ni gudang kuih. Kau masuk ke dalam tin ni, bagi kakak kau dengan abang kau ni. Yalah, ambil. Tim besar kan? Yalah. Susah buat susah lah, Pak Ya. Tak apa. Bang, kak. Kau ni apa ni? Apa ni? Panggil betul-betul. Abang, kakak. Bang, kak. Bang, kak. Abang, kak, kenapa ni hari raya ni pakai baju Jepun? Maklumlah, dah 5 tahun tak beraya di Singapura ni. Bila tadi pagi kami try, baju semua nak ketat. Bila nak beli, apa bang, kedai semua dah tutup. Maklumlah hari raya. Kau dah buat tak? Kita pakai baju Jepun ni. Gerang, banyak. Tak tempat. Tak apa. Tak ada baju pun tak apa. Mon, main kejap sini. Kau buka lemari tu. Kau ni pula macam jepun pula. Okey. Kau dalam lemari tu banyak baju. Ambil baju bapak, suruh bapak. Baju arwah mak kau tu ada situ. Bagi dia orang ni berdua bapak salin. Siap, Pak. Macam jepun dia tahu. Tukar buat susah lah. Terima kasih. Tak apa. Mana baju? Abang. Bang, kak. Awak sikit. Nak aku bawa satu beg. Cukup lah, Pak Ali. Cukup. Kalau dah dapat ni, kita balik dulu lah, Pak Ya. Terima kasih aje lah. Selamat raya. Apa benda ni, Alias? Hatilah. Hari mudah-mudahan hari ikut. Abang Alias, hati kasih duit collection. Sekarang Abang Alias banyak duit besar ni, dah tak ada tukar ni. Bapa, tak ada tunggu duit CPR, dapat duit kasih. Tak ada, ni Alias. Nak tanya, ni budak-budak ni bila kau lari sana dia ikut, bila kau lari sini dia ikut, ni apa asal pula? Budak-budak ni, satu hari sementuk, satu hari raya ni, asyik-asyik muka diorang aje. Tak ada orang lain, dari aku pun tak datang. Diorang aje yang datang. Kat sana, muka diorang. Dekat rumah, muka diorang. Dekat sini, muka kau. Macam mana aku ni, polis ni tak ada ni. Jangan harap aku nak pinjamkan. Hati, sabar. Abang Alias ada idea baru. Apa kata kalau kita minta Kak Fauzia latih? Pandai tolak bala. Lagi nak buat satu persembahan betul je? Betul. Dan selepas tu kau nak minta duit banyak-banyak, minta ke Fauzia. Boleh? Boleh. Okeylah, kita belum minta duit, kita minta Fauzia lagu dulu. Kita persilakan Fauzia Latif. Thank you.
Lagunya Sahabat tadi dan sesuai dengan suasana hari raya kita ini, memang kita harus eratkan silaturahim persahabatan. Betul. Apa ni Jia, gembira sekali kerana dapat bersama-sama ya bersama tetamu kita pada malam ini dan meraikan Aidilfitri pada kali ini. Oh ya, Jia ada membawa seseorang bersama Jia yang sungguh istimewa. Tengokkan sendiri. Ada seorang lagi untuk bersama menghiburkan kita semua. Siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nas. Selamat datang Nas. Terima kasih. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Amboi, segak betul lah. Berkut apa khabar Saimi? Apa khabar Suriani? Hai Fauzia, jumpa lagi. Okey, dan dah terlanjur di sini, Fauzia datang tadi dah buat persembahan nyanyian dan oleh kerana Nas tadi ikut Fauzia, sekarang Nas pun kena denda. Hukuman yang berat. Oh iya ke, Ji? Kenapa ni, Ji? Hukuman. Ji sudah merasai hukumannya ya? Dah rasa. Oh, dah rasa dah. Sekarang Nas punya giliran, Nas kena nyanyi. Boleh? Oh, nyanyi. Nyanyi. Nyanyi memang untuk saya dan juga penggemar saya kat sana. Okey, kita persilakan Nas nyanyi. Nash. Sementara itu kita tiga pergi rasa makan lagi. Makan silakan Nas. Thank you.
perkataan. Ada ketikanya ku rasakan kejam dan menakutkan. Sesungguhnya harapan kurniaan Tuhan dalam kegelapan menerangkan. Pernah berdiri teguh, dipuja dihormati, terjatuh tersungkur ku sendiri. Kau jangan sudah kau gua. Adik kau tu memang yang mana Din suka, Din pilih aja. I think we take another one. Hai. Kalau siapa-siapa nak dengan ganti datang kerja saya sini boleh. Cuk dia. Selamat Hari Raya. Aku tak mau tengok-tengokkan. Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Bila Syawal menjelma, Hari Raya. Hai, Selamat Hari Raya. Hadapin. Jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya banyak orang sakit hati tengok gambar saya ini. Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Raya. 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 Selamat Hari Raya.
Tapi kasih sayang ibu dan ayah memang sukar ditandingi. Jasa mereka memang tidak dapat dibalas dengan wang dan ringgit. Dan suasana hari raya tidak akan meriah tanpa mereka. Dengan itu, Riang Ria Aidilfitri ingin mengabadikan jasa ayah dan ibu. Kesedihan yang menyelubungi hidup.
ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya. Terbiarlah aku ibarat musafir yang haus di padang pasir. Siapakah yang sudi menghulurkan simpati kepada nasibku ini? Agar dapat kurasa nikmati hari raya seperti insan yang lain. Ku meminta dan berdoa kepada Yang Maha Esa, tabahkan hatiku, berilah pedoman cahaya di air. Ini bunga hari raya, Pak. Ha? Ini bunga hari raya. Mana kau belajar? Dulu bapak cakap bapak minta maaf dengan nenek macam ini. Oh, macam ni. Ya, hari baik bila baik ni Arif minta ampun, minta maaf lah, Pak. Kalau ada Arif punya bapak punya baju yang dia nak ada gosok tu, ada tiga lain sini yang seluar bapak sampai bocor hangus tu, Pak. Arif minta maaf ampun lah. Satu lagi perkara, Pak. Ada lagi. Kemarin kan bapak ada terpekit $20 hilang. Ha. Yalah, $20 aku biar aku. Ha. Terpekit ni. Ha. Ha. Itu aku tahu siapa ambil. Ha. Siapa? Bukan, Pak. Din. Kau. Aku baru motor. Minta ampun. Ha? Pak. Ini yang nak datang dengan aku, ya? Minta ampun. Ha? Pak. Ha? Pak. Ha? Pak. Ha? Pak. Hei. Duit nak mana? Ampun. Eh, duit RM20 tu, $20 tu, itu duit aku nak bagi kat budak-budak yang datang kat rumah. Pulak. Sekarang kau nak bagi duit apa? Aku duit pun tak ada. Bagi kuih dah lah. Kan? Jangan lain kali yang buat. Tak. Kali ni je. Okey, okay, Pak. Aku ingat kali dia tau. Tak. Kau yang buat. Minta ampun, bapak pun bising. Pak, beli tangan. Minta maaf, Pak. Tadi ke masak tu kurang garam ke, terlebih gila ke. Hari baik, bulan baik. Bapak minta maaf kalau ada salah dan silap. Ini bapak minta maaf kalau terlebih garam dengan gula. Tak apa, tak apa. Itu pun boleh juga. Boleh. Pasal bapak sayang adik kau, dia yang paling kecil. Yang bungsu, Pak. Ha, pandai buat kuih. Pandai masak. Dia pandai masak kari. Macam mak kau masak juga. Macam Pak, Ha. Tapi apa nak buat, aku berdoa pada Tuhan. Aku nak minta anak perempuan, tak dapat. Ha. Dapat celembik ni pula. Celembik tu bapak tak minta. Yelah. Aku boleh tolaklah bapak ni. Terima kasih dengan kau. Aku tak marah. Ha? Tak marah. Ha, tak marah sikit. Waalaikumsalam. Ada orang datang, Bang. Ada orang datang. Datang. Jangan sibuk. Apa ni kau nak datang ni? Ni duduk, Pak. Eh, bulat. Kau sana. Duduk. Mambu cejuknya tak payah. Mak kata rendang. Ha? Mak kata mak buat khas untuk pak cik. Mak. Mak kasi rendang. Oh, mak bagi rendang untuk pak cik. Eh, kesayang dia juga dengan pak cik ni. Ha. Terima kasih khas untuk mak, ya. Nanti kalau senang-senang pak cik datang rumah. Ha. Eh, ada lagi. Apa pak? Ah, ni. Ni. Din nak balik ke? Ya? Nak balik dah. Nak balik cepat ke? Mak tak pergi mana-mana? Tak. Ha, ni tolong bagi ke mak. Pakcik tak sempat nak post. Pasal duit stamp pun dah habis. Ya? Apa ni pakcik? Ni kad raya. Ada gambar pakcik sebelah tu. Pakcik ada patut ke ni dengan mak? Adalah.
jalan ini Allah. Nampak nak ibu. Abang baik. Demam kan Lin, tangan sejuk. Tak. Balik, Lin. Lin kirim salam mak eh. InsyaAllah. Kata kirim salam, itulah. Balik. Biasalah kirim salam. Hei. Dia tak balik lah. Kau jangan sibuk duduk sini. Kau duduk sini, Jangan sibuk. Mana uang kau semua kacau? Tak payah hantar dia, bukan tak nampak, dia nampak jalan. Pak, maknya si Lin ni janda. Bapak duda. Apa kata kita jodohkan bapak dengan mak dia? Macam mana kau cerita tadi? Maknya ni janda. Bapak kuda. Ni bapak duda. Kita nak jodohkan bapak dengan maknya sekali ni. Itu aku tak kisah. Aku tak nak jugalah kalau nak pasal kahwin ni. Tapi kalau kau paksa, terpaksa aku ikut kan. Rumahnya apa nak tahu? Datang lagi. Raya. Wah. Ini masa pakcik gemuk dulu. Sekarang dah kubur. Inilah kita hendak ni. Pakaian kalau macam mana pun kita pakai pakaian tradisional kita ni, jangan terlupa. Baju adinda tu. Bilakah masanya adinda menyema? Pak, ya hari baik. Biarlah kau jangan ceramah. Pak, apa? Ayah. Itu anak. Pak. Itu bini saya, Pak ya. Bini kau ni. Bini saya. Betul lu pakai baju mak aje. Untuk mak aku tak tahulah. Aku ingat lah. Pasal apa? Baju ni baju arwah orang mak saya. Betul. Muka bini kau ni seakan-akan macam arwah bini aku. Itu yang aku ingat tadi. Yang mak saya. Pak Ayah. Teringat tak apa, Pak Ayah. Jangan tergoda dah lah, ya. Kuih yang Arif bagi kita tu dah habis lah. Boleh minta lagi tak, Arif? Pada minta kuih lagi boleh, Pak? Yang bagi satu tin dah habis. Arif, kau pergi ambil 3 tin bagi dengan dia. Selera betul lauk ni. Hidung kau ni memang dia. Hidung kau jauh-jauh lauk boleh selera. Betul ni kau dia. Ini mana boleh makan ni, tak boleh makan. Ini hantar aku je. Mak tiri bagi. Belum apa pun kau panggil mak tiri dah. Dah suka lagi orang tua ni. Dah ada pilihan lah ni. Pak Ayah. Saya datang ni sebetulnya nak minta tolong sikit. Rumah saya tu, batu tu sejuk. Jadi kalau boleh ada kapek tu saya nak pinjam lah, Pak Ayah. Batu rumah sejuk. Sejuk. Carpet kalau tak salah sini yang tak pakai ada 5. Berapa pun nak? Kalau boleh semua sekali lah, Pak Ayah. Semua sekali? Semualah. Mohon. Pak. Kau ambil carpet tu bagi abang kau, dia sejuk. Baik, Pak. Ni kursi meja tak pakai, ya? Kalau nak kursi meja ke... Kalau nak kursi meja ke... Nak apa pun cakap sini lah. Ambil carpet dia. Susah je. Terima kasih, Pak. Ada duit sikit ni, Adik. Tak payahlah, jangan. Tak payah. Tak apa. Bagus juga lah. Sudahlah, simpan aja. Tak apa, dia kata tak apalah. Simpan je lah. Kalau gitu, kita orang minta diri aja lah, Pak Ayah. Dah ambil ni minta diri. Kalau ada yang kurang, kita minta lagi, Pak Ayah. Minta lah. Kalau ada tilam tak ada ke bantang, tak ada minta. Sini ada store. Store untuk bagi jiran. Kita hidup berjiran. Ialah berjiran. Kita balik dulu, Pak Ayah. Hidup berjiran. Biar aku tidur melengging kat sini. Dia berjiran ni. Koci? Anak? Ambil apa balik ni dah? Kenapa kau tak ambil duit yang si kakak tua kasi tu? Tak nak, malu. Malu konon. Kau ingat rumah kita ni shopping center? Yang kau bersibuk ni macam apa? Bukan barang-barang yang kau beli. Aku yang beli. Aku punya jiran. Aku bagilah. Semua pakai angkat. Lama-lama kita tidur kat lantai. Baguslah tu. Dia nak apa pun bagikan dia. Hari untuk kita bersukaria. Saya Hamidah.
Aziza Sunda. Saya Aziza Abdul Malik. Saya Khairul Barian Rashid. Dan saya Nafis Aisyah. Kami dari Rancangan Aksi Mat Yoyo ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya. Kami mengucapkan Diam, jangan malu-malu. Ini sekali-sekali datang sini mesti makan. Apa khabar? Selamat Raya. Ini. Sedap. Terus ke ruang tamu tu. Buat persiapan apa yang patut. Nanti yang lain datang. Baju kalah bangsawan. Saya berlakon bangsawan tu macam tak macam ni. Ini siapa ni? Ini bekas anak-anak bangsawan. Dan mereka inilah yang akan menjadi penyanyi-penyanyi istimewa seterusnya. Selamat menyambut Hari Raya. Tahniah pada mereka yang cukup sebulan berpuasa. Dalam setahun kita beraya cuma hanya dua kali. Persembahan kami harap anda berpuas hati. Jumpa lagi.
sama dapat cuti panjang. Ada makan angin naik kapal terbang. Yang di Singapura pusing rata-rata. Kalau malas masak beliau tiba-tiba. Selamat Hari Raya kepada semua di hari yang mulia. Baju Melayu kita ada budaya, jangan diabaikan. Kita orang timur, jangan kebaratan. Yo, selamat Hari Raya kepada semua di hari yang mulia. Tarian macam tu kata best. Ha. Korang berdua macam badak dalam air. Best. Eh, tak ada. Aku ni sekarang ha. Aku punya otak ni ha. Dia ni beku dah macam main batu dalam kepala otak tu. Beku? Kenapa? Pulak lama sangat. Bukan masuk asbak. Habis? Beku tau, beku. Aku pergi sana, lagu ha. Hari Raya. Pergi sini, lagu Hari Raya. Dia orang jemput tengok sini tarian persembahan pun. Si badak-badak ni menyanyi lagu Hari Raya. Ha? Tak ada, tak ada je lagu lain. Mesti Pak Yaya kata Hari Raya. Sekali kalau boleh tu boleh. Boleh. Ha? Boleh. Lidah kau, lidah aku tak sama. Kalau boleh tukarlah lagu ni. Tukarlah lagu. Lagu macam zaman aku kecil-kecil dulu tengah main goli. Lagu apa? Lagu apa? Lagu Cok-Cok Kendong. Cok-Cok Kendong Hari Raya. Boleh tukar kali ni. Ataupun lagu Bang Serbu. Bang Serbu siapa ni, nenek kau lah nyanyi. Macam tukarkan tukarkan lagu ni. Tukar lirik dia. Lagu Jenjen Semut. Ada lagu Hari Raya Jenjen Semut? Patut ke Pak Yaya? Tak ada lah. Tapi adik-beradik dia ada lah. Adik-beradik ada. Nak dengar lagu dia? Nanti kejap. Woi kawan-kawan. Woi. Kenapa aku jawab? Entah. Kawan-kawan. Boleh naik sama-sama dah. Boleh. Okey, dengar. Kita dengar. Boleh. Kita dengar. Boleh. Kita dengar. Baik, ya, sulung. Rasa sayang, hey, lihat kau dah jalan.
di hari raya kita gembira. Di tengah malam pasang pelita, kain basahan dibuat bukan termenung mengikut rasa. Aduhai riang dapat bertemu. Aha. Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang, hey. Tabur benih di pangkal tebu, hampas jerami dibuat baja. Sungguh seri raut wajahmu, bertambah manis dengan kebaya. Oh yeah. Hampas jerami dibuat baja, embun menitis di tanah rata. Dirimu juga apa kurangnya, berkain songket di hari raya. Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang, hey. Sambil menyelam poket ku penuh, perut ku kenyang. Sambil minum sambil menyelam poket ku penuh, perut ku kenyang. Seringgit si dua kupang, hari raya ke Kuala Medan. Duit raya jadi simpanan, dalam tabung kita penuhkan. Buat bekal di masa depan, takut terkandas di tengah jalan. Buat bekal di masa depan, takut terkandas di tengah jalan. Kene lau deh, lembu pato tanduk. Jene kene lau deh, jawen kene tunggu. Uwa 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 u. Bukanlah kepala, hai mata memandang, bertambahlah jiwa. Indah-indah sayang, hai bukanlah kepala, hai mata memandang, bertambahlah jiwa. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang.
Sebagai pihak unit hiburan Melayu TCS mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Kita dah dengar para pelawak kita menyanyi, betul tak? Betul. Dan para para artis-artis kita semua. Tapi ada dua orang yang belum menunjukkan bakat mereka. Cuba dekat siapa? Pengacara kita yang kedua SK tu. Dan SY, Suriani Kasim dan Suhaimi Yusof dengan seloka Ayu Fitri. Terimalah dari kami berdua. Sekali-sekali, setahun sekali ini bersenam. Ini live ni ya? Boleh. Oi. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Jalan raya nak tak? Boleh. Collection nak tak? Nak naik MRT pun boleh. Ah. Boleh ikut? Ah. Usahlah abang membuang waktu. Mari mengunjung ke rumah bunda. Ah, mesti. Usahlah abang membuang waktu. Mari berkunjung ke rumah bunda. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Ini kalau begini mesti bawa koleksi banyak-banyak ni. Itulah. Hai, budak-budak banyak. Keluar duit. Sabarlah. Tapi seronok jalan raya ni, ya? Seronok. Ah, tukar tempat, tukar tempat. Jumpa, Pak. Jangan jumpa. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri bunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri bunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Itulah hendaknya. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Mesti hormat. Ini untuk merukunkan suasana lahir raya antara keluarga ni, ya. Meh, tukar tempat lagi. Tukar tempat lagi. Tukar. Sindan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Lama beritahan juga lah aku ni. Tukar tempat lagi, tukar. Terima kasih. Terima kasih. Amboi. Ingat ya, untuk jaga kesihatan, jangan joget lambat. Nanti berlambat-lambat. Baiklah, kita nampaknya sudah sampai ke penghujung pertemuan kita dalam Riang Ria Aidilfitri. Ya. Tapi sambutan Hari Raya ini baru saja bermula. Dan kami harap anda semua terhibur bersama kami. Ya. Itulah dia. Mudah-mudahan anda telah terhibur dan semoga kita semua akan bergembira nanti sentiasa. Nanti dulu, Suhaimi. Ya. Oh. Kak Kamal, ya. Terima kasih kembali daripada kami semua yang berada di sini. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kepada Suhaimi dan Suriani kerana sudi mengundang kami pada tahun ini. Sudi benar. Betul. Moga-moga Suhaimi, Suriani. Dekat sikit, bang. Tetamu kita bergembira menyambut kemenangan ini bersama. Ya, itu dia. Harapan kami bersama. Begitu. Dan akhir kata, lepat rendang menjadi hidangan, ya. Dihias indah buat santapan.
Dan ucapan ikhlas dari kami semua di Riang Ria Aidilfitri, semoga kita berjumpa lagi. Apa lagi Pak Yahya ni? Nanti. Yang cakap tadi semua tu betul. Ada lagi korang tertinggal. Apa dia? Ada mana ni? Kalau ada salah dan silap, harap dimaafi ye. Buat suspen ni Pak Yahya. Apa lah Pak Yahya ni, buat suspen saja. Dan dari kami semua di sini, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang. Hari yang bahagia, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. 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 Kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, menunjukkan sana kaum pamuli. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak, saya potong, saya mau makan genap perut kosong. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya penonton semua.